klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Maka Nabi berkata tentang orang yang bangkrut dari umatnya pada hari kiamat. Siapa mereka? Man ya'ti yaumal qiyamah bi siyamin. Dia datang dengan pahala puasa. Ada pahalanya. Berarti ikhlas. Ada pahalanya. Berarti puasanya sesuai dengan sunnah. Kalau enggak ikhlas, enggak sesuai dengan sunnah, habis pahalanya sudah. Langsung habis. Ini orang, itu pahala dia punya. Pahala puasa. Orang ini rajin puasa. Senin Kemis mungkin. Dia rajin puasa Syawal. Dia rajin puasa Daud. Datang pahalanya dia. Wa zakat. Pahala zakat. Plus sedekah, pahala sholat, dia datang tuh masya Allah, orang ini orang baik jamaah, amalnya soleh, tapi datang pada hari kiamat dia pernah mencaci maki fulan, waqad syatama irda hadza, dia pernah membuli saudaranya, dia pernah mencibir orang lain, waqadhafa hadza. Dia pernah menuduh orang lain berzina. Wa akala mala hada. Dia makan harta saudaranya dengan cara yang haram, tanpa keridhaan dari dirinya. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.